Selamat siang rekan-rekan HS Channels. Hari ini saya berada di seputaran daerah Kuta, Bali, yakni barusan saya melewati Jalan Blambangan Kuta. Saat ini saya berada di Jalan Kaliangit, Kuta, Bali, menuju Pantai Kuta ya guys. Saya sudah melewati Jalan Kaliangit, sekarang saya sudah memasuki Jalan Bakung Sari. Daerah Bakung Sari ini sangat terkenal dengan padatnya penduduk dan juga banyaknya turis mancanegara di hari-hari normal yang biasanya lewat di seputaran jalan sini ya guys, yang menuju Pantai Kuta. Mereka biasanya mengambil jalan shortcut atau jalan cepat dari arah Denpasar ataupun dari arah Tuban atau Nusa Dua. Jadi ini sekarang saya belok kanan guys. Ini di sebelah sana ya, nan jauh di sana, ini di sebelah kanan sekarang ini adalah Matahari Kuta Square. Namun maaf saya tidak sempat ambil videonya ya guys, karena saya sambil bawa kendaraan sepeda motor. Ini di sebelah kiri dan kanan ini adalah Kuta Square yang biasanya ramai dikunjungi oleh turis mancanegara ataupun turis-turis lokal guys, karena di daerah sini banyak dijual pakaian, sepatu atau baju-baju fashion lainnya ya guys. Nah ini sudah mendekati Pantai Kuta. Di depan ini guys sudah Pantai Kuta. Nah ini dia sekarang, di sebelah kanan adalah Hard Rock Cafe Bali. Saya sekarang cari tempat parkir ya guys, agar saya bisa memarkir sepeda motor saya, dan habis itu kita lihat-lihat pantai, bagaimanakah keadaan pantai saat ini guys. Semoga ada aktivitas, tapi kita tidak bisa berharap terlalu banyak guys, yang mana di Bali ini sedang dilaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi aktivitas bahkan penerbangan pun dari mancanegara saat ini lagi tutup ya guys, untuk masuk ke wilayah Bali. Jadi tidak banyak turis mancanegara yang ada di sekitar Pantai Kuta Bali. Nah sekarang saya parkir kendaraan sepeda motor saya guys. Wah ternyata lumayan banyak juga sepeda motor yang diparkir di daerah di sini ya guys. Oke. Wah. Oke, di depan sana adalah Beach Walk ya guys. Saya taruh helm saya dulu. Ah, dan itu dari jauh kita lihat. Nah ini adalah Beach Walk Bali. Nah sekarang saya masuk ke Pantai Kuta Bali. Jadi di sini biasanya sangat ramai guys. Tidak ada satu orang pun bule atau turis mancanegara di wilayah sini ya guys. Di sana hanya nampak 1-2 orang saja. Jadi sangat-sangat berbeda dengan keadaan seperti biasanya guys. Nah lihatlah ini payung-payung dan juga kursi pantai kosong banget ya guys, tidak ada satu orang pun yang duduk di sana ataupun berteduh di payung tersebut.
sungguh sangat sepi dan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya guys, karena ini adalah pandemi. Tidak hanya terjadi di Indonesia atau di Bali saja, bahkan terjadi di seluruh dunia ya guys. Nah ini hanya ada ibu-ibu yang biasanya untuk nawarin kepang rambut atau sekedar mijit, namun tidak terlalu banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan karena tidak ada tamu guys, walaupun tamu lokal. Nah inilah kepada rekan-rekan semuanya, rekan-rekan HS Channels, inilah kondisi Bali terkini di Pantai Kuta guys. Sampai jumpa ya guys, see you soon, bye bye.